Setuju tidak ya kalau marah silent treatment? Gue mau ngomong gak setuju tapi ke gue. Sebenarnya gak setuju itu gak baik guys jadi contoh, tapi kalau aku bilang gak juga pasti nih kayak cowok gue nonton Allah gitu nonton juga. Kamu gitu. Bacotmu. Setuju tidak ya? Bolehin pasangan staycation sama teman-temannya? Aku gak boleh banget sebenarnya, aku gak mau lah. Gak mau ya? Gila gue strict banget lah. Setuju? Boleh ya? Boleh, hiburan mangga, atau... gas. Setuju, karena aku juga gak mau dilarang. Fair bro, fair. Yes, betul. Setuju sih. Happy wife, happy life bro. Jadi teman-temannya beda lawan jenis? Enggak dong, ya Allah. Kalau misalkan cuma berdua ya gak setuju tante. Yota, kamu lawan jenis? Iya. Ya, kok ada begitu? Enggak maksudnya? Kita semua pikirnya sesama jenis loh. Kita ilang gak? Pasti. Ya. Kan juga masih. Enggak, gue curiga nih karena dia udah capek banget. Kita ilang-ilang. Set, bukannya asap diganti emoji tokai, lu tau gak sih? Kaduh, gitu. Gue sih gak mau ya, gue mending tetap di sini, lu aja ngilang. Bener. Kita lanjut main game ya. Oh, oke. Okay. Oh, masih ada dong. game. Okay. Karena ini tentang kesetiaan, gamesnya dibikin khusus hari ini untuk film ini doang. Dan gokil. Oh, kreatif kita, Astisi anak kreatif baru. Respect abang bro. Selamat datang di CGV Games Seru bersama KSI para dalam maut. Nama games eksklusif kita hari ini adalah Setia. Setuju tidak ya? Setia. Ngaruh pikiran loh. Asti kreatif baru. Keren. Nomor hidup satu, kreativitas, hijab. Hidup spontanitas. Cas. Satu-satu kan. Setuju tidak ya? Ada orang ketiga tinggal bareng serumah, ipar, mertua, atau anggota keluarga lain. Silakan. Sebelum ada ipar adalah maut, setuju. Setelah ada ipar adalah maut, tidak setuju. Idem. Tuh kan? Masalahnya kalau karena sama. Setelah ini lo kalau lempar ke dia dulu, baru ke gua, baru muter ke sana ya. Oke. Coy, idem coy. Tidak setuju. Enggak setuju. Nomor 2, setuju tidak ya? Cek HP pasangan, terutama cek WA, DM, dan lain-lain. Kamu dulu. Kalau pacar enggak, kalau suami istri setuju. Setuju. Why not? Kenapa kacang? Oh. Ren, kok kacang? Why not? Di antara setuju dan tidak setuju, tapi kalau dipaksakan tidak setuju. That jokes. Enggak setuju ya. Nyari penyakit. Takut sih lu. Mau menghadapi kenyataan. Tapi kalau sama pacar takut, karena aku takut. Tapi kalau sama suami istri mau enggak mau. Kalau lu bet, udahin aja. Sebenarnya begini loh. Setuju tuh untuk ya kalau lu mau periksa aja. Cuma iya benar. Namanya kalau orang biasanya udah tujuannya nyari penyakit, betul. Pasti akan ketemu penyakit, dia ada-adain. Gitu. Jadi I see. Jadi tapi kalau mau periksa ya silakan gitu. Iya. Selanjutnya, setuju tidak ya kalau marah silent treatment? Gue mau ngomong gak setuju tapi ke gue. Sumpah. Cara gitu gak sih? Karena kalau masih pacaran soalnya kan maksudnya belum menikah. Jadi kayak sebenarnya gak setuju itu gak baik guys jadi contoh. Tapi kalau bilang gak juga pasti nih kayak cowok gue nonton Allah gitu nonton juga. Kamu gitu. Bacotmu. Mulutmu gitu dong. Tapi ya jangan lah. Gimana? Tidak setuju. Dulu gue parah. Silent treatment ya? Parah banget. Pada saat belum nikah kan? Belum nikah. Iya, dan gue pernah kayaknya ngomong ini di salah satu video pendek pas kita lagi ngobrol di kontennya Para Dalam Maut. Terus tuh banyak yang komen, wah ternyata tuh Deva tuh red flag gitu. Oh iya? Ya karena waktu itu kalau gak salah ditanya kenapa alasan akhirnya gue memilih istri gue gitu. Terus ada soal silent treatment yang gue bahas. Oh iya, red flag banget, bla 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 bla. Sebenarnya tidak sesederhana itu, cuman karena kan ya kita itu ngobrol. Itu potongan juga kan? Itu, penggalan juga, jadi ya orang nangkapnya situ. Tapi gak apa-apa guys. Gak apa-apa. That's red flag. Okay. Red flag. It's okay. Not taken anyway, I don't care. Red flag tapi udah ada cincin tuh. Yes. Dewasa. Bagaimana? Aku tidak setuju, lebih baik langsung dibicarakan. Pokoknya kalau misalkan ada sesuatu, berantem atau apapun, gak boleh ke bawah sampai matahari terbit berikutnya. Ya sama, gak setuju. Jadi kalau ada masalah itu kalau bisa diomongin sebelum bergantinya hari. Jadi sebelum malam tiba itu benar-benar harus selesai. Kalau berantemnya malam?
tidur bareng langsung. Hah? Langsung istri. Oh iya bener. Kaget kecil. Lagi kecil. Kalau tengahnya malam langsung baikan. Benar. Ya, kalau tengahnya pagi lagi panjang kacil, banget. Kaget kecil. Oke, selanjutnya. Setuju tidak ya? Suka pesen makanan banyak tapi ujung-ujungnya malah nyuruh pasangan yang ngabisin. Enggak setuju sih, karena aku tipikal yang enggak begitu pesan banyak. Malah biasanya pasangan yang tata kayak no gitu. Enggak setuju, Yang. Tuh jangan gitu dong, Yang. Aku yang ngabisin mulu. Langsung. Emang cewek banyak pesan makan ya? Apa? Keren cowok yang lapar mata gitu. Enggak. Tergantung masing-masing. Ya beda-beda ya? Sih. Iya. Berarti istri lo gitu ya? Iya. Ya. Tolong dikurangin kali ya. Ya. Wah, dengar pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah, pesan makanan banyak, setuju nggak? Pasangannya yang ngabisin. Pasangannya tapi yang ngabisin, berapa semua, pesan aku pengen ini. Tapi nyuruh pasangan yang ngabisin. Enggak setuju, kalau misalkan aku ikut pesan dan aku ikut bayar, aku harus ikut habisin. Anak aja, duit-duitku kamu yang makan sendiri. Aku akan habisin sendiri. Box. Nggak setuju sih, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita beli. Lagi kalau mubazir kan nggak boleh ya. Yeah. Innal mubazirina karena ihwana syayatin. Jadi itu termasuk, waduh. Subhanallah. Kecuali niatnya tuh memang membelikan pasangan ya. Iya. Yeah. Kalau kita beli buat diri sendiri, terus ternyata kita nggak kuat, terus baru boleh, kita kasih kan. Kayak tempat sampah ya. Oh. Jangan dong. Oke. Selanjutnya, wah ini mantap sekali nih. Setuju tidak ya, bolehin pasangan staycation sama teman-temannya? Aku nggak boleh banget sebenarnya, aku nggak mau lah. Gak mau ya? Gila, gue strik banget lah. Asik. Tidak setuju ya? Padahal masih jadi pacar. Tidak setuju. Kakak deh, Bang. Setuju? Boleh ya? Boleh. Hiburan. Mangga, atau... gas. Setuju. Karena aku juga nggak mau dilarang. Hai. Fair bro, fair. Yes, betul. Setuju sih. Ya. Jadi teman-temannya beda lawan jenis? Enggak dong. Cuman berdua yang satu juta. Oh, enggak ini. Omong sama teman-teman. Di otak aku tuh kayak betul teman-teman. Di otak kamu lawan jenis. Iya. Dong, kok ada begini? Enggak, maksudnya. Kita semua pikirnya sesama jenis loh. Wah, ini emang Rani. Oh, beda sendiri. Iya kan? Misalnya, iya aku enggak tahu. Tapi kan makanya aku enggak setuju. Oh, ya udah. Iya dong. Boleh aku setuju. Outbox of the dia. Aku lihat. Dari hati aku kayak, Kak Deva udah menikah mengizinkan istri. Kita kan kalau liburan misal ngasih liburan dia sama teman-temannya staycation. Oh, kalau itu boleh kalau misalnya ada ceweknya. Happy wife, happy life, bro. Selanjutnya, setuju tidak ya punya teman curhat tapi lawan jenis? Setuju aja lagi. Setuju. Tidak masalah. Teman curhat kan? Teman curhat, lawan jenis. Asal setuju. Terbuka mah enggak apa-apa. Enggak setuju. Soalnya banyak kasus yang dimulai dari saling curhat kayak gitu. Office of Fair tuh kan kebanyakan kayak gitu. Office of Fair saya mau ke situ tadinya pulang bareng. Wah, dong Bang. Gitu jadi. Cie. Iya sih pasanganku kayak gini. Pantesan tadi bilang katanya kreatif ya. Cie bisa banget. Atau siapa membuli. Dan ada Joe magang. Mungkin jadi tidak apa-apa kalau misalnya posisinya punya pasangan. Dan pasangannya mengetahui. Karena kadang-kadang setuju. Sebagai laki-laki, gue tuh butuh persepsi perempuan mungkin tidak dari pasangan gue. Iya. Gitu. Begitupun mungkin istri gue butuh persepsi dari laki-laki yang mungkin bukan dari gue. Kalau dari gue, jadinya doktrin kan. Gue memaksa dia untuk berpikir kayak kita. Apa yang gue pikirkan gitu. Sementara mungkin secara umum dia bisa dapat gambaran yang berbeda. Semakin banyak perspektif, semakin leluasa diskusinya gitu. Keren. As long terbuka ya. As long terbuka. Mbak El, ini dari tadi jawabannya Kak Deva nih menurut saya kayaknya kebayang nih karakter Aris kayak apa. Iya, kebayang. Jadi statement dari Kak Deva barusan menutup games kita yang super seru ini yang akan viewsnya ratusan ribu, mudah-mudahan. Juta dong. 7 juta. Tutup nih pakai itu. Tutup ya. Nomor 7 belum. Belum katanya. Padahal tadi udah bagus ya udah. Setuju tidak ya? Turun ranjang. Maksudnya adik sama Nisa kayak gitu. Jadi suaminya cerai terus adiknya yang nikah. Cerai atau bukannya meninggal? Ya meninggal atau cerai itu. Meninggal. Turun ranjang itu misal gua nikah sama lu meninggal, gua nikah sama adik lu. Tapi katanya enggak harus meninggal ternyata.
Enggak, pokoknya entah cerai doang gitu. Ya, ya. Ya kalau gitu 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 itulah. Aku sih kakak dulu tuh apa? Boleh, Mbak. Enggak setuju sih. Karena bakal jadi ipar dalam maut. Selanjutnya. Ya. Ipar-ipar yang lainnya enggak sih. Kayak janganlah ya. Janganlah ya. Mending cari yang lain kali. Kayak enggak ada orang aja sih. Benar sih. Kayak enggak ada orang lagi. Enggak setuju. Muka mikirnya Devina, silakan. Aku enggak setuju sih, cuman aku tahu ada banyak yang menjalankan itu, tapi enggak tahu persepsinya gimana. Tapi kalau kalian bahagia dan sudah diobrolin baik-baik, good for you, tapi aku pribadi enggak. Iya, sama. Udah, sesimpel itu. Oh, oke. Okay. gue pasti enggak setuju gitu, tapi apa ya? Selama enggak merugikan siapapun, orangnya juga menerima ya enggak, sebenarnya enggak apa-apa sih, tapi aku sendiri juga enggak mau gitu. Amit-amit coy. Iya, benar. Tanpa bermaksud menghakimi orang-orang yang ada dalam posisi tersebut dan mungkin sekarang sedang menjalankan rumah tangganya dengan berbahagia, saya pribadi enggak setuju karena apa ya, bukan lebih ke enggak ada orang lain, tapi rasanya jadinya ketika kita berhubungan dengan istri sebelumnya, rasanya jadi tidak tulus perjalanan waktu itu gitu. Entah berpisahnya karena salah satunya berpulang atau mereka bercerai ya, rasanya tidak tulus ketika setelahnya kita justru menikahi saudaranya gitu. Jadi rasanya kayak yang udah-udah berarti aji mumpung aja. Iya. Tanpa bermaksud menghakimi gitu, karena semua orang punya jalan itu. Betul. Keren sekali. Udah dua kali ditutup dengan bagus juga. Memang di mana aja yang dipotong. Mas Aris banget. Kan? Terima kasih sudah menjawab, teman-teman. Terima kasih sudah bermain di games yang seru sekali ini. Hey, terima kasih. Baru kali ini Mbak boleh subscribe. Kalau ini boleh subscribe. Okay. Ayo subscribe. Terima kasih. Maju terus film Indonesia. Hai teman-teman seru CGV. Film Ipar Dalam Maut sedang tayang. Segera nonton ke CGV. Let's go. Ayo sekarang buruan lari. Ayo. Lo kok masih nonton lari? Lucu lagi kampret. Terus yang nonton videonya, oh iya benar juga ya. Benar juga.